Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kami akan berbagi resep membuat brokoli garlic, brokoli bawang putih. Oke, pertama-tama kita siapkan bawang sama brokolinya. Bawang 5 biji, 5 siung, kita potong tipis-tipis semuanya. Brokoli yang sudah kita potong-potong tadi sambil kita motong, kita nunggu air mendidih, kita rebus dulu brokolinya sampai setengah matang, sampai alum. Setelah itu kita simpan minyak goreng sedikit biar agak kalis, biar warnanya tetap hijau, biar kilap. Lalu kita tiriskan, terus kita kasih panas minyak sedikit. Kita kasih masuk bawang putihnya yang kita potong tadi. Kita oseng-oseng sampai baunya wangi keluar. Oseng terus. Kalau pakai kompor kecil, apinya kecil saja. Sampai wangi, langsung masukkan air. Wangi sedikit saja biar ada aroma wangi dan warna gelap. Kasih tepung maizena sambil digoyang-goyang atau diaduk-aduk sampai merata, biar kentalnya merata. Oke deh, sudah masak, sudah matang. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.